right, I'ma do you right. Selamat datang di Minecraft episode 06 ya, 06 ya. Kalau nggak salah 06 ya. Dan kali ini aku ditemani si Windu, cuman dia nggak bisa Discord gue karena gue pakai satu HP ya, mantep juga kan. Oke, jadi ya dia udah bilang udah gitu aja ya. Udah gitu. Oke, mantep jiwa. Dan ya langsung aja. Ini villagernya biar bisa naik dulu. Oke, woi, hancur, woi. Woi. Oke, sepertinya si Windu gak mau ngancurin, woi. Oke, kan? Gue mengirim sinyal-sinyal wajah gitu kan, mantap gitu. Dan ya, sepertinya si Windu belum. Woi, hancurin, woi. Ngapa coba kan? Dia gak ngancurin kan? Oke, dia gak ngancurin, kenapa, woi? Hancurin, woi. Hancurin, woi, hancurin. Woi, gila kan. Dia sepertinya mau ngomong, teman-teman. Oke, taruh main card. Iya, bentar, hancurin dulu. Hancurin dulu, woi. Oke, siap ya, teman-teman. Jadi ya cuma seperti ini. Oke, dia udah masuk ke situ. Dan ini villager breeder, teman-teman. Jadi kemarin itu aku nemuin ini. Nemuin si farmernya. Dan ya sekarang udah jadi, teman-teman. Kan mantep banget kan. Oke, jadi kali ini episode-nya untuk villager breeder, teman-teman. Tetapi ternyata ini ya belum gue pasangan. Oke, mantep seperti ini. Dan ya itu tinggal apa namanya, nunggu ini si villagernya ngebreed ya. Sambil nunggu itu kita hancurin rel-relnya dulu, karena ini relnya juga banyak banget. Tadi tuh gue sampai sini-sini juga. Oh, ini belum teman-teman. Ya, ini juga kita bakalan kasih juga. Ya, dia sepertinya ingin bilang sesuatu. Oke, dia disconnect, teman-teman. Mantep kan. Ngapa coba? Itu keseringan disconnect, teman-teman. Ya nggak tahu kalau pakai wifi tiba-tiba diskon gitu, teman-teman. Gue nggak tahu kenapa. Oke, dan dia join lagi, mantep jiwa kan. Ya, jadi kali ini kita bakal langsung aja. Ayo Windu. Oke, dia join the games. Langsung aja yang ini. Yang itu kita bakalan langsung kasih. Oke. Dia masuk dulu, teman-teman. Dan ya yang ini adalah buat yang ke bawah, teman-teman. Ini ada 7 blok ke bawah dan di bawah ada pintu, teman-teman. Jadi di pintu itu nanti biar villager ini ngebreed. Yang di sini ngebreed. Oh, dan ya. Oh, tidak. Kenapa itu seperti itu, teman-teman? Kenapa seperti ini, teman-teman? Villager yang di dalam sana kenapa ke sini? Waduh, ini gak beres, teman-teman. Gak beres, sumpah. Ini gak beres, teman-teman. Waduh. Ini kerjanya siapa coba ya? Gak beres dulu. Oke, mungkin saya bakalan benahin dulu ya. Bentar, gue bakalan cari tahu dulu kenapa dia gak mau. Oke, sana masuk. Kita duduk dulu. Oke, seperti ini, teman-teman. Iya, seperti ini juga. Oh, mungkin ini nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh di sini. Ini villagernya bisa naik, kan? Oke. Jadi, ini ada kesalahan teknis. Oke, ngapa coba? Gue nggak bisa. Oke, gue nggak bisa ke situ, teman-teman. Oke, seperti ini. Dan, ya, ini naiknya gimana, weh? Weh, gue nggak bisa naik. Ini nggak tahu. Weh, si Windu, buka, woi. Buka, woi. Gila sih Windu kan. Nggak dibukain gue. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Sepertinya ini harus kita kasih blok di atasnya seperti ini, teman-teman. Oke, si Windu udah naik, woi. Naik, woi, kasih. Kasih blok, woi. Woi, kasih dirt, woi. Dia nggak punya dirt sepertinya, teman-teman. Dan saya punya ini. Oke, mantap, tinggal nyangkul doang. Oke, siap, seperti itu. Dan ini bakalan sukses. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, langsung aja keluar, woi. Oke, gantian.
gantian keluarnya ya. Keluarnya kita harus gantian, nggak boleh bersamaan gitu. Oke, kita hancurin dan woi, cangkul woi. Cangkul woi. Oke, cangkul woi. Nah, iso mantep, oke. Ya, jadi seperti itu doang. Jadi itu tadi ada masalah itunya dan kita tinggal pindahin ini villager yang ini, teman-teman. Itu ke sini, teman-teman. Ke dalam sini ya. Dan ini fungsi dari lever ini adalah untuk menutup dan membuka ini, teman-teman. Kalau kita buka ya, nanti itu villagernya bakalan bisa naik dan bisa membukanya, teman-teman. Dan ya, itu kita tutup dulu. Sementara itu kita tutup, kita bakalan ngasih ini, teman-teman. Kita bakalan mindahin yang ini. Cuman main card-nya di dia, teman-teman. Nggak tahu ya. Aduh. Oke, mantap kan? Dia udah kasih main card-nya. Dia perhatian banget gitu ya. Mantap. Oke, udah dihancurin sama dia. Oh, wait. Ngapa nggak dihancurin, wey? Oke, hancurin dulu. Oi. Waduh, kan villagernya kejepit. Villagernya kejepit. Villagernya kejepit. Villagernya kejepit. Oke, mantap jiwa. Dan ya, dia udah sampai sini. Dan di sini aku kasih blok ini. Minggir dulu. Woi, minggir dulu, woi. Minggir, itu hancurin dulu. Itu oh, nggak bisa, weh. Oke, namanya pembantu kan. Woi, minggir, woi. Woi, minggir dulu, woi. Woi. Gila, Dani enak ya. Itu hancurin main card-nya, woi. Oke, ini. Ini duo goblok. Gila kan. Itu gak tahu kenapa bisa gitu. Oke, mantap dah. Dia udah selesain dan kita tinggal tutup doang, teman-teman. Kita tinggal tutup aja di sini. Oke, mantap seperti ini, teman-teman. Oh, mantan kan, mantan. Oke, jadi kita tinggal nunggu villager-nya nge-breed, teman-teman. Ya, sambil tunggu kita bakalan rapi-rapiin ini dulu, teman-teman. Ya, karena ini kotor banget, sumpah. Gila dah. Oke, kita rapi-rapiin ini dulu. Oke, mantap jiwa. Mantap, mantap, mantap. Kita hancur-hancurin dulu biar mantap. Ya, seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini juga. Dan seperti ini, seperti ini, seperti... oke, nge-lag kan. Oke, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ya, itu di atas, teman-teman. Di atas itu, di project besarnya si Windu. Itu dia udah jadiin yang namanya... Melon farm ya. Melon farm sama pumpkin farm, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Aduh, gue disconnect ini, nge-lag nih. Gue disconnect ini ya, gue yakin ini. Gue yakin, woi. Gue yakin, disconnect. Oke, kan. Bener, disconnect, teman-teman. Gila kan. Oke, teman-teman. Ya, jadi gue udah login lagi atau masuk lagi di Minecraft. Dan ya, di sini si Windu udah bersihin semuanya. Waduh, kan mantep dia ya. Dia udah mantep banget gitu. Dan ya, di sini belum nge-breed kah? Belum nge-breed apa udah ya? Belum ya, teman-teman. Mantep kan. Ya, ini cuman gini doang, teman-teman. Ini udah selesai gini doang. Dan di situ gue taruh bed buat apa? Ya, itu nanti villagernya biar nggak jatuh gitu, teman-teman, nggak kena damage ya. Karena nanti kalau kena damage itu bahaya, teman-teman. Dia bisa meninggal, oke? Oke, jadi ya, cuman gitu doang. Dan ya, ini tinggal ngasih-ngasih makanan doang, teman-teman. Ngasih-ngasih makanan yang banyak gitu. Biar dia bisa apa? Nah, itu tuh kasih makanan tuh sama si Windu. Dikasihkan sama si Windu makanan. Dan ya, kita bakalan lihat aja. Kita bakalan lihat dulu. Oke. Oke, nggak ada apa-apa, teman-teman. Waduh, nggak ada apa-apa itu kan. Ya, mungkin saya nggak nganu dulu, nggak di sini dulu. Gue bakalan ke sana dulu. Gue bakalan kemana ya? Ke tempat pancing dulu ya, ke tempat mancing dulu. Buat apa? Gue bakalan ngambil-ngambil buku yang penting buat enchant yang namanya armor gue, karena armornya si Windu itu udah di enchant dan gue belum, teman-teman. Waduh kan. Nggak bagus gitu ya. Oke, jadi gue bakalan ke tempatnya. Oh, tempatnya di situ. Ngapa coba ya? Salah tempat gitu kan. Oke, kita bakalan naik sini. Dan ya, aduh, nge-lag. Oke, bukan nge-lag ya, ini memang gitu, teman-teman. Kita bakalan naik sini dan ya. Di sini ada buku. Oh, enggak ya. Oke, di sini ada, teman-teman.
Waduh mantap, ada first walker, fire aspect 2, dan ini first walkernya nggak perlu dulu. Torch infinity mantap. Cuman ini nggak betul juga. Deep sider udah. Lure, oh ini lumayan nih teman-teman. Ini blast protection. Blast protection juga lumayan sih. Cuman itu gue nggak butuhin yang itu. Gue butuhinnya yang unbreaking dulu, yang biar kuat dulu teman-teman. Yang kuat dulu biar kuat. Tapi sini nggak ada teman-teman. Aduh kan. Ya ini udah malam dan ya gue belum tidur juga ini ya. Aduh. Oke, jadi kita bakalan balik aja dulu ke sana. Karena kita kekurangan buku-buku enchants ya. Waduh. Kita bakalan enchants di tempat enchants ya. Dan level kita ini masih kurang kan, mantep gitu. Masih kurang. Oke, gak apa. Dan waduh, dia udah buat ini. Ini fungsinya buat apa? Biar nanti ada iron golem yang nge-spawn teman-teman. Biar ada iron golem yang nge-spawn, jadi biar mantep gitu ya, oke? Ini oke, mantep. Oke, mantap lah. Oke, dia ngapain naik ya? Gue nggak tahu dia ngapain naik, oke? Dan ya ini kontennya ini. Cuman masukin ini, masukin villager ke dalam sini, teman-teman. Mantap kan? Tapi biar ada lebih panjang apa namanya videonya, gue bakalan ngasih kalian timelapse ngerjain ini, teman-teman. Ngerjain benteng yang besar banget ini. Itu yang sana itu tinggal ngerjain pagernya lagi, habis itu ke sana. Habis kesana itu kesana lagi. Dan di sana itu pagernya salah. Bukan pagernya ya, apa itu, pilarnya itu salah teman-teman, yang sebelah sana. Jadi ya gue bakalan timelapse di video kali ini. Timelapse, akhiran timelapse ya teman-teman. Oke, jadi mungkin selamat menyaksikan ya. Waduh kan salah gue ngomong. Menyaksikan. Oke, menyaksikan video timelapse saya. Oke, let's go. Sweet harmony.